Assalamualaikum. Saya Muhammad Syafarin bin Mat Ishaq. Saya merupakan pensyarah di Jabatan Teknologi Makanan Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. Hari ini saya ingin menerangkan tentang sebuah mesin iaitu dioiling machine. Pembiayaan projek dioiling machine ini diperolehi melalui grant PPRN pada tahun 2016. Ianya bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh syarikat warisan jannah Sdn Bhd. Masalah yang dihadapi oleh syarikat tersebut di mana berlaku lebih minyak semasa proses pembungkusan. Jadi bagi mengatasi masalah ini, kami telah mereka cipta satu mesin yang dapat mengurangkan kandungan minyak pada kuih tersebut dan dalam masa yang sama dapat menunjukkan kuih peneram. Projek PPRN kumpulan kami juga melibatkan pembangunan formulasi dalam menghasilkan kuih yang berkualiti tinggi serta memanjangkan jangka hayat. Projek ini telah mengambil masa selama 8 bulan untuk disiapkan. Sekiranya kuih peneram terlalu berminyak, kuih menjadi tengik dan berubah rasa. Ya, inilah dia, dioiling machine. Mesin ini diperbuat daripada stainless steel food grade. Baiklah, sekarang kita akan lihat bahagian mesin satu persatu. Ini control box, okay, untuk kita mengawal dan sebagai kawalan. Yang bahagian atas ni adalah bahagian suhu. Kemudian ini adalah bahagian tempat mengawal setting untuk masa. Dan sini untuk kita tutup on dan juga off. Okey, ini bahagian untuk kita masukkan kuih peneram. Okey, bahagian dia. Di mana dalam ni ada satu tray ataupun bekas dan kita boleh tarik dia. Dan tray ni dalam bentuk berlubang macam ni. Okey. Bila mana kita masukkan peneram dalam ni. Dan kapasiti boleh masuk ni 250. Apabila kita masukkan peneram ni, kita masukkan dalam keadaan panas. Maksudnya selepas kita goreng, kita teruskan masukkan dalam ni, ya. Okey, sekarang kita berada di bahagian belakang mesin. Seperti yang kita nampak lubang-lubang ni, di dalam ni ada kipas. Boleh tengok. Okey. So, ni kipas. Kipas ni proses dia sama macam kitchen hood. Di mana kita ada satu kipas dan dia dipanggil sebagai blower. Di mana dia akan menarik udara panas keluar. Okay. Sebabnya dalam proses mesin dioiling machine ni, salah satu kelebihan dia dapat menyejukkan kuih peneram tu sebelum proses pembungkusan dijalankanlah. Maknanya kat sini dia dapat menjimatkan masa, siap saja kita dah boleh bungkus produk tersebut. Kapasiti bekalan kuasa yang diperlukan iaitu 240 W. Kemudian ni bahagian cermin untuk kita tengok sama ada peneram di dalam tu yang berlapis atau tidak. Sekiranya berlapis, kita akan buat adjustment lah. Kemudian ini adalah bahagian penutup. Apabila peneram dah siap, kita masukkan ikut di sini. Dan apabila dah siap, secara automatik dia akan tutup. Berhenti. Kemudian kita akan buka ikut sini. Peneram akan keluarlah. Keluar ke tray di bawah ni. Ini bukan tempat keluar dia lah. Okay. Sekarang mari kita tengok cara mesin ini beroperasi. Okey, untuk seterusnya kita akan tunjukkan cara-cara macam mana kita nak masukkan kuih peneram dalam pada bahagian inlet. Okay. So, kaedahnya peneram yang selepas digoreng dalam keadaan panas dan kita akan masukkan di sini. Siap semua, kita akan tutup. Okey, so sekarang seperti mana yang kita dah setting tadi untuk 5 minit iaitu 300 saat. Ya, cukup 300 saat. Jadi bahagian blower tu akan berhenti. So untuk proses seterusnya itu kita akan buka bahagian depan ni untuk kita tengok hasil kita lah. Okey, so kaedahnya kita tarik ni.
dalam tubuh. Dalamnya dan mesin ini beroperasi menggunakan konsep fume hood kitchen seperti di rumah, di mana udara yang panas ditarik keluar. Kaedah pencucian mesin ini sangat mudah. Di bawah mesin ini terdapat satu dipanggil stopcock untuk mengeluarkan lebihan air sabun dan juga air bersih yang telah mencuci di bahagian dalam mesin. Pertama sekali untuk pencucian, iaitu mesin ini akan disentam menggunakan sabun di bahagian bawah mesin, kemudian dijerus menggunakan air bersih. Dan seterusnya pencucian selesai. Mudah kan? Akhir sekali, secara kesimpulannya, projek ini memberikan impak yang positif, di mana proses mengurangkan minyak menjadi lebih cepat. Kemudian kedua, kuih dapat segera disucukkan dan seterusnya proses pembungkusan dan pengedaran dapat dijalankan. Kami berharap program seperti ini, iaitu PPRN, diteruskan akan lebih banyak IKS dapat dibantu dalam masa yang lama memajukan ekonomi negara. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.